Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Yang saya hormati dan saya kasihi sahabat-sahabat, tuan-tuan pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bila dan tuan-tuan siak, Al-Fadil, Tuan Timbalan Nazir, Tuan Haji Cik Rahim bin Cik Omar, seterusnya barisan Jatuh Kuasa Qariah, Raja Mia Sungai Pelong, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, marilah kita merasakan rasa syukur kepada Allah Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menggunakan kita pelbagai nikmat, dengan pelbagai nikmat kebaikan, nikmat kesihatan yang baik untuk kita teruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, kita telah pun selesai dengan pilihan raya umum yang ke-15. Rasanya selesai dah hal-hal yang berkaitan dengan kempen kan dan sebagainya. Dan saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita rapatkan semula saf kita di masjid ini kan, kita ramaikan semula saf-saf di dalam masjid ini kan, elakkan daripada kita berpecah belah kan. Kita dah sekarang ni kita dah ada pemimpin dan wajib ke atas kita untuk taat kepada pemimpin, memberi walak kepimpinan kepada pemimpin yang telah diangkat. Wajib kepada kita untuk memberi walak kepimpinan. Walaupun mungkin barangkali ada di antara kita ini kan, barangkali mungkin kita tidak sokong dan walaupun macam tak kisahlah kan. Memang dalam Malaysia ini adalah negara demokrasi kan. Kita boleh sokong, kita boleh pilih pemimpin yang lain. Tapi sebab ini dah demokrasi, maknanya kena tengok suara ramai. Dan mungkin kita tidak suka, tetapi apabila telah diangkat sesuatu pemimpin itu, wajib kepada kita sebagai rakyat untuk memberi walak kepimpinan. Maknanya bila dia beri walak kepimpinan, apa juga perkara-perkara Yang undang-undang dan sebagainya berkaitan dengan negara ini, wajib untuk kita taat. Sebab sama lah macam kita tuan-tuan melantik imam dalam solat berjamaah kan. Barangkali mungkin ada jemaah tidak menyukai imam, seseorang imam dan sebagainya, tapi bila dilantik sebagai imam, wajib kita sebagai makmum untuk taat kepada imam, terutamanya dalam apabila dia mengetuai solat berjemaah. Tak boleh kita tidak boleh kita menentang dia dalam solat berjemaah tiba-tiba nak mufarakah kan. Boleh mufarakah, ada sebab-sebabnya. Samalah dalam mentaati pemimpin kan, ada perkara yang wajib kita tegur kan. Imam kalau salah, macam mana kita tegur? Subhanallah, lembut je lembut je Nabi ajar kan. Perkataannya subhanallah, dia tak suruh kita jerit dekat belakang, "Woi imam, salah belakang tu. Imam, salah depan tu. Salah baca tu." Tak ada. Dia tak menegur imam secara begitu dalam kita solat berjemaah kan. Tapi Nabi ajar bila imam tersalah langkah, terlebih rakaat, terkurang rakaat, tersalah rukun dan sebagainya kan, yang dia tegur adalah
perkataan subhanallah, 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 kan? Tiga kali. Salah lagi, subhanallah. Salah lagi, subhanallah. Salah juga perkara-perkara yang benda yang rukun, salah juga. Kan? Kita kena mufaraqah. Mufaraqah pun bukan kita suka-suka mufaraqah. Bukannya kita menunjuk-nunjuk, mufaraqah lah, tunjuk tu pun, kan? Kita pun tak buat apa-apa, kita pun tunjuk-tunjuk, tak boleh. Mufaraqah pun syarat dia tak boleh tunjuk-tunjuk yang kita ni dah mufaraqah dengan imam. Buat-buat macam ikut tapi kita dah tak bersama dah dengan imam. Betapa Islam ni kan menjaga, tuan-tuan, menjaga keaiban pemimpin. Jaga keaiban pemimpin. Jadi samalah kita dengan negara pun kena satu apa orang kata, ada cara lah, ada cara dan saluran yang baik, yang betul untuk kita tegur bila sesuatu perkara itu adalah perkara yang salah. Tetapi haram hukumnya untuk kita mengaib-aibkan pemimpin tersebut. Itu maksudnya tadi. Jadi tuan-tuan, sekali lagi kita nak ajak tuan-tuan, puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita rapatkan saf dalam masjid ini, kan? Perdana Menteri yang ke-10 telah pun mengangkat sumpah. Jangan lupa kita pun hari-hari angkat sumpah dengan Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan, Tuhan seluruh alam. Kan? Hari-hari kita bersumpah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sumpah kita sebagai hamba Allah Taala. Sumpah hidup mati kita ini, sumpah ibadah kita ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sumpah janji kita di hadapan Allah Taala. Sebagai hamba Allah. Jangan lupa itu sumpah kita. Hari-hari kita bersumpah depan Allah Taala. Jadi itu sebagai mukadimah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, malam ni saya gantikan Ustaz Muhammadin. Ustaz Muhammadin tak dapat hadir kerana ibu bonda beliau dalam keadaan yang tenat katanya. Dan kita doakanlah mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan yang terbaik kepada ibu bonda, kepada Ustaz Muhammadin kita ini, kan? Dikurniakan kesembuhan, barangkali mudah-mudahan insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita masuk dalam bab yang berkaitan dengan panduan Imam Bilal dan solat berjemaah, ya. Kita dalam masuk dalam bab yang berkaitan dengan imam, ya. Kita dah sentuh bagaimana kriteria imam, kan? Kita dah sentuh urutan imam mengikut urutannya, kan? Malam ni kita sentuh satu hadis. Kita dah bicarakan pada sesi yang lepas, tapi saya ulang semula sebab kita nak lihat pandangan-pandangan mazhab tentang kriteria imam, keutamaan, siapakah yang diutamakan untuk menjadi imam, sama ada dia hafal Al-Quran ataupun dia faqih, apa dia tahu hukum hakam. Siapa yang nak dihadulukan, orang yang hafal Quran ke ataupun orang yang tahu hukum fiqah? Itu yang kita nak bicarakan pada malam ini. Baik. Pencanggahan pendapat sama ada banyak hafal Al-Quran atau yang lebih ilmunya didahulukan menjadi imam. Itu tajuknya. Sama ada satu, yang hafal Al-Quran ke atau banyak ilmunya. Ilmu apa ni? Ilmu fiqah. Mana satu nak diutamakan, didahulukan untuk jadi imam. Ini kita akan bicarakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan pimpinan tertinggi tidak lupa menerangkan kepada umatnya turutan mereka yang layak diangkat menjadi imam. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Mas'ud Uqbah bin Amri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum likitabillahi fa in kanu fi qiraati sawa'an fa'lamuhum bisunnah fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silma
wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanih wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'iznih. Rawahul Jami' Ahmad wa Muslim. Daripada Abi Mas'ud, Uqbah bin Umar telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi imam bagi sesuatu kaum itu didahulukan mereka yang banyak mengingati Al-Quran dan yang paling baik bacaannya. Maka jika di kalangan mereka itu, yaitu para imam, bersamaan pada mengingati Al-Quran, semua hafal Quran. Mula tadi pertama sekali mesti hafal Quran. Tapi kalau ada beberapa orang yang layak jadi imam, semuanya hafal Quran, macam mana? Dipilih siapakah yang terlebih dahulu hijrah? Siapa yang dahulu hijrah? Hijrah tak adalah pada zaman ini, berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah daripada Makkah ke Madinah tu. Hijrah itu yang dimaksudkan. Siapa yang terlebih dahulu hijrah? Maksudnya kalau hafal Quran, semua hafal Quran. Jadi antara yang hafal Quran, siapa yang telah berhijrah dulu? Itu yang diutamakan. Maka jika bersamaan juga didahulukan mereka yang lebih tua, yang lebih tua atau dewasa, maka dah hafal Quran, semua hafal Quran. Dah hafal Quran, pilihlah di antara yang hafal Quran ini untuk jadi imam, ialah mereka yang telah berhijrah. Berhijrah, ada beberapa ni dah berhijrah, ada lagi beberapa orang sudah berhijrah. Dia hafal Quran, dia pun berhijrah. Jadi pilihlah antara mereka ini yang paling dewasa ataupun yang paling tua. Dan janganlah seseorang menjadi imam tanpa kebenaran imam yang berkuasa di tempatnya. Dan jangan seseorang itu duduk di satu tempat duduk kecuali yang telah dikhaskan bagi dirinya sahaja, melainkan dengan izin. Janganlah kita pergi satu tempat, yang imam tu, orang itu ada kuasa. Kita pergi, jadi kita ambil alih jawatan imam dekat situ. Kita jadi imam padahal ada imam dekat situ. Ada imam dekat situ. Tapi kita balik kampung, musafir, kan? Kita bermusafir, kemudian orang azan kat masjid itu, kita pun sibuk nak jadi imam kat situ. Tak boleh, ya? Memang tak boleh, sebab kat situ pun ada imam. Jadi tak boleh kita masuk. Macam ni kalau imam tu yang mengalu-alukan kedatangan kita, silakan tuan untuk jadi imam, itu tak ada masalah dengan izin. Tapi untuk kita saja-saja, tidak, tak boleh sama sekali untuk kita jadi imam di tempat orang lain. Tempat kita tak ada masalah lah. Saya jadi imam kat Sungai Pelong, kan? Pergi Payjaras, saya bukan imam ke Payjaras. Tak boleh saya pergi Masjid Payjaras, tiba-tiba saya nak jadi imam. Tak boleh. Tak boleh. Itu kat Payjaras tu ada imam. Tak boleh. Jangan kita memandai-mandai. Gitu maksudnya. Ataupun kita ada satu tempat, VIP, kan? Tak boleh juga dalam hadis ni, kan? Dah dihaskan tempat duduk ini satu untuk satu orang. Mungkin barangkali VIP, kan? Ketua kampung ke barangkali. Tak boleh kita pandai-pandai pergi duduk tempat dia, kan? Kecuali dengan izin. Ataupun di belakang ini, di belakang imam ni, kan? Tempat yang dikhaskan untuk pegawai masjid. Biasanya di belakangnya ada imam di belakang, ada imam yang lain selain daripada imam yang bertugas. Ada Bilal, ada siaknya, ada tuan nazirnya, ada timbalan nazirnya, di belakang ini, orang-orang kuat di belakang imam, dia mesti ada dekat belakang. Tuan-tuan nak duduk boleh, tapi dengan izin. Ataupun dialu-alukan, penuhkan saf di depan, boleh, tak ada masalah. Tapi untuk memandai-mandai, kena minta izin terlebih dahulu, kerana tempat-tempat ini telah dikhaskan untuk orang yang ada tanggungjawab besar. Bukan kerana VIP sangat, tapi sebab dia ada tanggungjawab. Baik, pengajaran daripada hadis ini, yang pertama, kelayakan untuk jadi imam didahulukan mereka yang banyak mengingati Al-Quran berbanding mereka yang tinggi pengetahuannya tentang fiqah. Ini daripada hadis ini. Nanti kita tengok pembahasan ulama, para ulama mazhab. Ini daripada hadis dulu. Yang kedua, imam yang dilantik dalam satu kawasan, sama ada kampung, daerah ataupun negeri, tuan rumah atau majlis, adalah lebih layak dan afdal menjadi imam, sekalipun yang hadir itu seorang yang lebih alim dan
dan qari, yakni bahir dalam bacaan Al-Quran, dan daripada imam setempat. Kan kita orang yang mahir baca Quran, kan kita orang yang kita ni qari, kan qari peringkat daerah, qari di peringkat ataupun kita seorang imam besar di tempat kita, kan imam masjid negeri contohnya, kan pergi satu tempat, pergi tempat yang lain, walaupun imam itu imam kampung, kan imam qariah saja, kan yang belakang yang hadir ni imam masjid negeri, tak boleh imam masjid negeri ni tiba-tiba masuk dia jadi imam sebab dekat tempat itu, walaupun imam tu imam dah orang apa, orang imam tua, orang imam dah lanjut usia, kan bacaan dia tak sama dengan imam yang masjid negeri ni, tapi tak boleh imam masjid negeri ni pergi masuk ke tempat dia sesuka hati, kecuali dengan izin ataupun dipersilakan, tak ada masalah. Yang ketiga, adat orang-orang Arab terutamanya dari golongan bangsawan dan pembesar, mereka mempunyai tempat duduk yang khusus bagi mereka dan dianggap kurang sopan jika seorang itu duduk di tempat khasnya tanpa keizinan tuannya. Maksudnya saya tadilah, ada VIP ke atau orang berkepentingan ataupun pemimpin, kan tak boleh kita ambil tempat dia sesuka hati dia kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izin. Tempat tu dah dikhaskan, jangan kita memandai-mandai. Baik, kita tengok pendapat yang pertama berkaitan dengan apa ni, dengan imam. Pendapat yang pertama dari segi mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Apa mazhab Hanafi dan Hambali kata? Mereka ini berpegang kepada zahir hadis tadi. Zahir hadis tadi sebut apa? Sebut mesti didulukan dengan imam yang hafal Quran, yang mahir membaca Al-Quran, yang banyak hafalan tentang ayat-ayat Al-Quran, ataupun hafiz, al-hafiz, menjadi imam. Jadi mazhab Hanafi dan mazhab Hambali mengutamakan yang jadi imam mesti hafiz, mesti dah hafal Quran. Kerana dalam hadis ini disebut sebagai aqra'uhum, dengan makna banyak hafalnya Al-Quran. Maka kedua-dua mazhab ini berpendapat mereka yang banyak hafal Al-Quran terlebih utama untuk dijadikan imam daripada mereka yang kurang hafal Al-Quran namun lebih alim dalam silok-belok fiqah. Kedua-dua mazhab ini berhujah jika yang dimaksudkan bagi setengah pendapat yang mengatakan makna aqra'uhum itu dengan makna lebih mengetahui, iaitu faqih dalam silik hukum, maka tentulah Rasulullah tidak mengatakan sesudahnya fa'lamuhum bisunnah, kerana tidak ada artinya menyebut dua kali aqra'uhum dengan makna a'lam, iaitu mengetahui silik-belok agama. Jadi mazhab Hanafi, mazhab Hambali diambil zahir daripada hadis ini, imam mesti orang yang hafal Quran, mesti banyak menghafal Quran, mesti lebih banyak hafal Quran daripada orang biasa. Kerana dalam hadis diambil daripada zahir hadis ini. Baik, pendapat yang kedua, pendapat dari mazhab sudut mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Al-Maliki. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, didahulukan imam yang lebih faqih, iaitu mengetahui hukum hakam solat. Jadi beza pendapat lah ni. Hanafi dan Hambali sebut mesti yang hafal Quran, tapi Syafi'i dan Maliki sebut mesti yang faqih, mesti yang tahu hukum dulu, mesti tahu hukum fiqah, hukum hakam dalam solat daripada mereka yang banyak hafalan Quran. Kerana apa? Syafi'i dengan Maliki sebut macam ni? Kerana menjadi kelaziman pada zaman Rasulullah, mereka yang banyak hafal Al-Quran semestinya juga alim silek belok agama. Sebenarnya diorang ni kalau dah hafal Quran mestilah tahu hukum, tahu dan banyak hafal Quran mesti tahu tentang hukum hakam agama pada zaman Rasulullah. Tidak sebagaimana zaman kita sekarang
belum tentu mereka yang banyak hafal Quran itu di kalangan mereka yang mahir dalam hukum fiqh atau hukum fiqh. Ha? Maknanya bezalah zaman Rasulullah dengan zaman kita. Zaman kita hari ini kan mungkin dia banyak hafal Quran, kan, sampai akhir hari dia menghafal 3-4 tahun hafal Quran, ambil syahadah dan sebagainya sampai diiktiraf, beriktiraf hafalan Qurannya 30 juzuk itu. Tapi belum tentu, bukan semua, tapi belum tentu dia mahir tentang hukum fiqh. Belum tentu, maknanya mungkin ada, mungkin juga kebanyakannya ramai yang dia tahu, bukan dia tak tahu, dia tahu, cuma mahirnya, kemahiran dia bukan khusus untuk budak-budak fiqh, bukan khusus untuk hukum apa dalam bidang fiqh. Jadi sebab itu kan, sebab itu hari apa ya, kalau kita tengok hafiz Quran, walaupun kita nampak dia hafiz Quran kan, kadang-kadang dulu-dulu kita selalu jemput hafiz Al-Quran untuk menjadi imam tarawih kan, kan? Betul. Tapi apa, kadang-kadang dia baca panjang. Biasalah bulan Ramadan orang boleh terima dengan bacaan yang panjang, betul. Tetapi dalam solat-solat yang biasa ataupun yang bukan solat sunat tarawih, adakah makmum suka imam yang baca panjang? Jadi kat sini perlunya mahir dengan hukum fiqh. Sebab hukum fiqh sebut imam kena tahu keadaan makmum. Sebab itu sunat sebelum mulakan takbiratul ihram, tengok makmum dulu. Siapa orangnya? Oh, ada orang uzur. Oh, ada orang yang tengah jaga budak, anaknya tengah nangis. Kan imam tak boleh baca panjang-panjang. Tahu ada orang uzur, tak boleh berdiri lama, tak boleh baca panjang-panjang. Kan dia tahu kena baca yang sederhana ataupun kurang daripada itu. Itu yang dikatakan mahir dari segi hukum fiqh. Ya. Seorang sahabat, ini Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, kami tidak menghafal lebih daripada 10 ayat Al-Quran melainkan kami benar-benar faham hukumnya, suruhan mahupun tegahannya. Ya. Mereka berhujah lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam solat ketika baginda sakit. Walhal ramai lagi para sahabat yang lebih banyak hafalannya berbanding Sayyidina Abu Bakar. Dilantik oleh Rasulullah sebagai imam membuktikan, buktikan apa? Faktor faqih didahulukan berbanding banyak hafalan Al-Quran. Dan kedua-dua mazhab ini juga berhujah, semasa melakukan solat, seseorang itu pasti terlibat dengan masalah sah dan batal, yang mana terutamanya imam sangat-sangat memerlukan mereka yang arif dalam selok belok hukum fiqh. Menjadi imam ini kan, dia tidak lari daripada hal-hal yang berkaitan hukum, hukum sah, hukum batal. Imam dia kena tahu mana itu sunat. Dia pun dalam sunat dia kena tahu mana sunat abad, mana sunat hai'ah, mana yang dikatakan batal, mana yang dikatakan harus, mana yang dikatakan rukun, mana yang dikatakan batal. Semua kena tahu. Imam bila jadi imam di hadapan, dia tahu hukum. Kalau dia tertinggal satu bab ini, dan tertinggal perkara kunut, apa dia nak kena buat? Boleh ke dia dah sujud dia nak patah balik? Mestilah dengan pengetahuan hukum fiqh. Kan? Hukum fiqh sebut tak boleh imam dah sujud, dia terlupa kan. Terlupa baca apa? Baca doa kunut kan? Lepas kata apa? Selepas saja i'tidal terus saja sujud. Allahu akbar turun. Dah turun tu imam tu baru teringat, Allah terlupa nak baca doa kunut. Adakah imam boleh patah balik? Tak boleh. Batal solat kalau berpatah balik. Bangun balik tak boleh. Bangun balik untuk baca doa kunut tak boleh. Mesti teruskan solat dan di hujungnya kena buat sujud sahwi. Inilah yang dikatakan ilmu, ilmu fiqh, ilmu hukum hakam tentang solat. Ini dia kata keutamaannya
Jadi antara dalam sudut apa mazhab Syafi'i dan Maliki ni, antara hafal Quran dengan faqih ataupun hukum apa hukum fiqh, didahulukan orang yang faqih, didahulukan orang yang tahu tentang tentang fiqh, orang yang tahu tentang hukum hakam daripada orang yang hafal Al-Quran. Itu maksud dia tadi. Oleh kerana itulah alim ulama khususnya mazhab Syafi'i mengambil pendekatan bahawa bahawasanya mereka yang terlebih tahu tentang hukum hukum hakam fiqh terlebih dahulu menjadi imam daripada mereka yang banyak menghafal Al-Quran. Jadi Syafi'i, Imam Syafi'i kata memang dilebihkan orang yang tahu hukum hakam dulu daripada orang yang menghafal Al-Quran. Dan jika kita tilik senario sekarang, khususnya di negara kita, ramai anak-anak yang boleh menghafal Al-Quran. Betul eh? Anak-anak kecil, anak-anak bukan kecil lah, anak-anak baru umur remaja, ada yang boleh boleh menghafal Al-Quran 30 juzuk. Dan mereka menggunakan masa yang banyak untuk menghafal Al-Quran. Sudah tentu masa untuk belajar kitab-kitab fiqh adalah berkurangan. Maksudnya, diorang banyak hafalan, hafal Quran. Kan? Bukan diorang tak belajar fiqh, belajar. Tapi kemahiran tentang fiqh itu kurang berbanding dengan hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran mereka pedera, bagus. Tapi hukum fiqh mereka kurang. Kan? Sebab tu kalau kita tengok kan, apa dia tak salah tuan-tuan, solat maghrib digalakkan baca surah yang ringkas yang pendek-pendek sebab masanya pendek kan. Tapi kalau dia bantai baca surah panjang, bukan salah, tak salah kan, tapi meresahkan juga. Sebab apa? Ada kuliah maghrib dan sebagainya kan. Jadi dia tak ada menjadi salah, tapi kalau kita tahu hukum selok belok tentang fiqh, waktu maghrib waktunya ringkas-ringkas saja, apa baca surah yang pendek-pendek saja kan. Dia masa maghrib tu pun masa yang ringkas, masa yang pendek, jadi baca surah pendek pun sudah memadai. Jadi membaca surah yang pendek dan dihabisi dalam satu-satu rakaat, ini nota tepi kan, untuk kita mengetahui apa, untuk pengetahuan kita lah. Membaca surah yang pendek dan dihabisi dalam satu-satu rakaat solat adalah lebih afdal ataupun lebih elok daripada membaca surah yang panjang tapi tidak dihabisi dalam satu-satu rakaat. Macam mana maksud dia? Maksudnya kita jangan tebu. Kalau apa bahasa orang kalau bahasa al-hafiz ni atau bahasa orang yang apa, orang yang hafal Quran ni, tebunya mana-mana surah je buka. Kan, mana-mana surah buka. Maksudnya kat sini ialah yang kata tebuk tadi, dia tengah-tengah antara surah awal dan akhir, dia tengah-tengah. Contoh pagi tadi saya bawa surah Luqman. Luqman tu saya tak ambil daripada awal surah hingga akhir surah, tapi saya tebuk di tengah-tengah. Walaqad ataina Luqmanal hikmata nishkurillah. Kan, dia tengah-tengah. Sampailah hujung, sampai ke hujung tu dia tengah-tengah, dia bukan di awal dan akhir. Dia yang bagusnya ialah yang afdalnya ialah baca daripada awal sampai akhir, sampai habis. Jadi kalau imam tu nak baca surah Al-Baqarah, dia kena habiskan 285 ayat. Itu yang afdal. Tak boleh kan, jenuhlah kita nak habiskan surah Al-Baqarah. Sebab itulah ambil surah yang kalau biar ringkas tak apa, biar al-duha pun tak apa, janji mula daripada al-duha, wal-duha wal-laili idza saja sampai habis, kena habiskan. Jangan ditebuk di tengah-tengah. Bukan tak boleh, bukan tak sah, tapi afdalnya kena daripada awal sampai akhir surah dalam surah itu. Mesti habiskan, mesti daripada awal sampai habis. Itu maknanya tadi, inilah disebut sebagai hukum fiqh tadi, hukum hakam dalam solat. Dia kena tahu afdal ke ini tidak afdal. Tapi saya sekala nak bawa, orang kata nak ubah daripada surah yang lazim pada surah yang lebih sikit, riahat ada orang ada masa banyak,
kan, orang apa ada apa nak mengisi masa hari Ahad ni, tak ada dah terkejar-kejar dengan anak sekolah, tak terkejar dengan kerja, bolehlah ambil surah yang panjang, tak ada masalah. Tapi yang afdalnya, kalau nak ambil surah yang panjang pun, kenalah ambil daripada awal surah sampailah ke akhir. Nak tebuk bolehlah? Boleh, tak ada masalah. Tapi disebut tadi, lebih elok ataupun lebih afdal. Itu maksudnya tadi. Baik. Turutan yang ketiga. Tadi kita sebut turutan yang pertama, orang yang faqih, orang yang faqih, orang yang tahu hukum hakam. Yang kedua, orang yang hafal Quran. Turutan yang ketiga dari segi mazhab Malik, Syafi'i dan Maliki ini ialah mereka yang terlebih dahulu berhijrah. Jadi perkara ini berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Syarat ini berada turutan yang ketiga selepas faqih dan hafalan, kerana hijrah adalah suatu pengorbanan yang amat mulia di sisi agama. Jadi apa maksudnya orang yang lebih dahulu hijrah ni pengorbanannya lebih besar. Lebih besar pengorbanannya, sebab pengorbanan hijrah ni besar pada zaman Nabi, sebab dia tinggalkan harta, dia tinggalkan keluarga, kan? Dari pergi daripada kota Mekah ke Madinah itu dia tinggalkan segala-galanya. Kalau dia kaya dia di Mekah, dia pergi keluar berhijrah tu memang dia tak buat apa-apa ataupun buat sekadar bekalan dia sahaja. Dia tak bawa kekayaan dia, dia tinggal segala harta dia, keluarganya dan sebagainya. Jadi orang yang mula-mula hijrah ni banyaklah pengorbanannya besar, dan ini yang diutamakan untuk menjadi imam. Tapi tuan, kalau zaman sekarang pun tuan-tuan pun banyak berhijrah kan, yang berhijrah daripada kampung, bekerja di Kuala Lumpur, bekerja di Selangor, kan, kampung di Kedah, kampung di Kelantan, berhijrah ke sini, hijrahlah tu kan, hijrah juga. Tuan-tuanlah kena orang yang lebih afdal untuk jadi imam, ya. Jadi yang keempat selepas berhijrah ialah faktor umur. Faktor umur yang lebih dewasa atau lebih tua. Ulama membuat tafsiran pada faktor umur di sini bukanlah yang dimaksudkan semata-mata tua. Adalah lebih afdal jadi imam daripada yang muda. Tapi dua tua di sini maksudnya lah yang lebih awal memeluk agama Islam. Itu maksud daripada hadis ni. Yang tu yang dikata yang lebih tua atau dewasa tu bukan dia tua umurnya, tapi yang lebih awal memeluk agama Islam. Siapa yang lebih awal peluk Islam, maka yang mereka yang lebih utama didahulukan untuk menjadi imam berbanding dengan mereka yang terkemudian memeluk agama Islam. Namun demikian, faktor umur tetap diambil kira. Umur tadilah, umur tua dan muda tadi, tetap diambil kira disebabkan orang tua mempunyai kelebihan yang tertentu berbanding dengan orang muda. Kebiasaan orang tua lebih tetap pendirian dalam melakukan tugas berbanding dengan orang muda yang kebiasaannya tidak konsisten dan sibuk dengan urusan harian. Orang tua lebih penyabar, orang tua lebih panjang fikiran dan lebih matang dalam melaksanakan tindakan. Malahan menurut para ulama dalam kitab yang muktabar, imam solat mayat adalah afdal didahulukan mereka yang tua kerana lebih khusyuk solatnya, sebab faktor tua merasakan diri mereka hampir kepada kematian. Oleh itu mereka yang lebih menghayati semasa melakukan, oleh itu mereka yang tua ni lebih banyak menghayati semasa melakukan solat mayat. Jadi tuan-tuan, betullah yang utamanya yang tua ataupun yang lebih dewasa. Kerana yang tua ataupun dewasa ni lebih matang, kan? Ada ibarat dia macam ni tuan-tuan, analogi dia. Dia macam kelapa muda dan kelapa tua lah, kan? Kelapa muda memanglah airnya sedap, isinya pun sedap. Tapi berbanding dengan kelapa tua, kan, airnya tu memang sedap juga, tetapi isinya tu, kan, isinya tu diparut, diperah, santannya lebih enak. Macam-macam masak pun sedap, kan, masak lemak ke masak kari sedap. Tu nak kira kelapa tua tu, kan, maknanya lebih banyak manfaatnya, kan, tempurung kelapanya. Kan boleh dibuat pelbagai macam-macam, orang boleh buat dengan tempurung kelapa, kan? Isinya tu kan dia boleh buat masakan, boleh buat kuih dan sebagainya.
sabut kelapa tu macam-macam juga manfaatnya. Jadi nak bandingkan analogi kelapa muda pun ada sedap juga, tapi nak banding dengan kelapa tua, kelapa tua tu lebih banyak manfaatnya. Samalah orang-orang lama, orang-orang lama, orang tua veteran lebih penyabar, lebih berilmu, kan, lebih amalannya. Saya pernah minta tuan-tuan doa, kan, masa tu isteri saya nak pindah. Saya mohon untuk pindah daripada Sarawak ke sinilah. Saya minta dengan satu minta, saya minta doa lah dengan satu orang ni. Saya minta sangat, saya telefon dia, minta sangat tolonglah doakan untuk si saya. Engkau ke imam, bolehlah doa. Aku tak ada apa, dia kata. Tak macam ni, saya cakap, saya memanglah saya imam, saya pun doa juga. Tapi kita ni muda-muda ni ke banyak main-main. Amalannya tak banyak, kan? Cakapnya wah-wah, kan? Banyak gurau, banyak gelak. Banding dengan orang-orang lama ni, kan, dia gelak juga, kan? Tapi amalan dia tu banyak. Amalan zikir dia, amalan istighfar dia, kan? Hati dia tu lebih dekat dengan Allah Ta'ala banding dengan kita orang muda ni. Jadi saya minta sangat tolonglah doakan. Doakan untuk isteri saya, kita selamat dah balik ke, balik ke Selangor ni. Bukan Selangor je, minta kalau boleh mengajar dekat-dekat lah kat sini, kan, dekat Kuang ke dekat Sungai Penong. Tu saya sebut, memang saya minta. Saya cakap dengan sama Allah, Allah Ta'ala ni arwah dah, kan. Satu dekat nantilah saya buatkan insya-Allah dengan dia, kan. Jadi saya alhamdulillah, barangkalilah berkat doa arwah ni makbul doanya. Alhamdulillah umat saya dapat pindah ke Selangor, dah dapat kat Selangor, dapat dekat sekolah Sungai Pelong. Alhamdulillah. Dan jauh tu makin dekat, dekat sangat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Itu semua kuasa Allah Ta'ala. Tapi nak ceritakan betapa bagusnya, ha, orang lama ni, kan, orang tua ni, kan. Betul, orang tua ni kalau buat benda-benda tak senonoh, muruk. Tak senonoh pun pakai seluar jin, bukan tak bagus, bukan tak boleh. Kalau maksudnya pergi hua-hua, main baji dekat kopi, kan, ataupun pergi tempat kat senonoh, pergi beli nombor ekor kat Tok Sepuluh Toto, muka dah tua, tak nampak, tak senonoh sangat. Sungguh. Ataupun dia pergi main game, main apa, dia ikut budak-budak mak rempit, kan, lepak sama-sama sokok, nampak tak senonoh kalau dia tu seorang veteran. Kalau budak-budak muda tu biasa, tapi kalau dia orang dah berumur, kan, lepak dia sama-sama, kan, dia jadi macam tak berapa nak cantik pula, kan, tak kena. Ha, dia tak kena pada umur dia, kan. Jadi apa memanglah orang lama ni kena jaga personality, ya, jaga smart dia. Tapi nak cerita kualiti orang lama ni, orang tua ni, dia ada lebih pengalaman, lebih penyabar, lebih ilmunya, ha, banyak amalannya. Ha, itulah. Jadi itulah yang saya dapat ibaratkan umpama kelapa muda dan kelapa tua tadi. Kelapa muda sedap juga, tapi kelapa tua lebih banyak manfaatnya daripada kelapa muda. Wallahu alam, insyaallah sampai di sini saja pada malam ini. Kita dapat kesimpulannya dalam sudut mazhab Syafi'i, kan, dan Maliki. Yang pertama, mesti orangnya yang faqih ataupun tahu tentang ilmu hukum hakam dalam bab berkaitan dengan fiqah. Yang kedua, jatuh kepada orang yang banyak hafalan. Yang ketiga, orang yang banyak atau lebih dahulu berhijrah. Dan yang keempat, orang yang lebih dewasa ataupun lebih tua. Itu ia keutamaan untuk jadi imam. Sebab tu ada lagi tuan-tuan, ada lagi kelebih apa, afdal-afdal yang lain. Mesti dah berkahwin dan sebagainya. Itu memang ada, tapi tidaklah itu apa, perbandingan saja. Boleh ke orang muda je, orang tak kahwin boleh jadi imam? Boleh, tak ada masalah, kan. Tapi kalau ada yang lebih tua, ada yang lebih ada ilmunya, ada dah berkahwin dan sebagainya, digalakkanlah mereka ini untuk jadi imam. Wallahu alam, akan datang kita akan masuk dalam syarat-syarat menjadi imam, kan, dan juga syarat sah menjadi imam itu pada minggu hadapan. InsyaAllah saya juga akan ganti kuliah Ustaz Maududi pada minggu hadapan kerana beliau memimpin jemaah umrah
bermula pada hari ini. Jadi minggu depan hari Ahad malam dia tak dapat hadir, dia cakap awal. Jadi saya akan gantilah. Saya akan masuk dalam bab yang berkaitan dengan imam ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawir qulubana binur hidayatik kama nawat al-ardha binur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ampun maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.